Kolak batang ng tama ko bakilnya. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galata Mania dari Kolam Aromana, Pontianak, Kalimantan Barat, untuk para pecinta kelaut lama dimanapun berada. Baru-baru ini ada empang galata lama terbesar se-Indonesia, yaitu ada di Kalimantan Selatan sana ya, yang besarnya sampai 2 hektar. Dan untuk di Kalbar sendiri kita nggak kalah bro, di sini ada kolam galata lama ikan patin dengan ikan patin terbesar di Indonesia. 19 kilo, 20 kilo, 22 kilo, 23 kilo, bahkan mungkin 24 kilo pun ada di sini. Cuman hanya susah makan bro. Dan ini penampakan ikan 19 kilo. Jadi video ini saya record dan saya upload ya, seiring belakangan banyaknya pertanyaan-pertanyaan apakah benar di kolam ini ada ikan sebesar 20-an kilo, belasan kilo, babon-babon seperti ini. Jadi inilah buktinya. Dan bagi yang mengatakan mungkin ditambah-tambahi penimbangannya, berat jaring untuk membantu penimbangan ini cuman tidak lebih dari 3 on. Jadi jika ada yang mengatakan mungkin alat timbangnya ditambahi sampai 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, hoax itu semua. Jadi di sini real ya, 3 on udah pernah saya coba timbang. Jadi itu tadi yang landed jackpot F ya, sebesar 19 kilo. Yang tersisa cuman yang di atas jackpot D, itu 6 juta. Yang jackpot siang ada 21 kilo, jackpot A 6.500. Dan yang tadi yang berhasil menaikkan itulah Pak 35, Pak Haji Rebong. Itu uang bonusnya sekitar 2 juta lebih aja baru, karena hari kemarin juga baru landed jackpotnya. Untuk selanjutnya nama-nama yang menaikkan jackpot itu akan dipindah di sini, akan ditulis di sini, di papan skeping. Jadi di sinilah nama-nama orang yang beruntung ya, yang berhasil menaikkan jackpot akan dicatat di sini. Itu ada 23 kilo, 20 kilo, 22 kilo. Dan selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan, itu uang jackpot dari mana? Nanti tunggu ada waktu ya, akan saya buatkan videonya. Tunggu ada waktu dan kesempatan. Dan untuk caption saya akan tetap bertahan untuk empang galata lama dengan ikan patin terbesar di Indonesia, itu ada di sini. Dan jika memang ada yang keberatan, silahkan tinggal dan di kolom komentar. Jika memang ada di tempat lain yang lebih besar ikan patinnya daripada kolam ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan berikan bukti-bukti yang valid, biar kami tidak memakai lagi caption seperti itu. Oke bosku, sekian dulu untuk konten kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.